keberangkatan kita kali ini kita mengurangi penyerang. Penyerang. Kita mau rame diri lapangan tengah. Jadi memperbanyak lapangan tengah dan bertahan. Ya. Mungkin targetnya sendiri om di sana. Ya, kita sesuai dengan keinginan kita ada apa? Lansemen ini lagi rame, kita harus berusaha dapat poinnya. Optimis dapat poin om ya. Optimis. Kita berusaha bahwa Madiun ini kan tim yang baru saja buka di kandang ya. Jadi kita mengantisipasi kebangkitan mereka. Lalu kita bawa pemain-pemain yang sudah kita persiapkan, mudah-mudahan anak-anak bisa tampil lepas di sana seperti nanti kemarin kita lawan Persepam, itu yang menjadi harapan kita. Oke. Yang diwaspadai dari Madiun apa? Yang pasti Madiun tim yang penuh semangat yang luar biasa ya. Mereka di luar bisa ambil poin. Kemarin mereka bisa kecolongan, yang mudah-mudahan kita juga bisa memanfaatkan itu.